Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan beli susu di Jogja. Ini namanya Jogja Grand Cirebon, yang ada di Jalan Karanggetas. Apa nih? Nah, sekarang kita mau belanja. Apa tuh? Belanja susu. Nah, tadi di Asia kita tidak ada susunya, jadi kita ke Jogja. Oke, kita akan cari tahu bagaimana kondisi sekarang di Jogja. Oke, ini kita sudah masuk Jogja Department Store. Nah, ini sini katanya sendalnya murah-murah. Ini cocok buat nyari sendal. Ayo. Yuk kita naik ke atas. Ini anak saya ini ikut terus. Nah, ini kita naik karena untuk membeli susu kita harus ke atas. Oke. Kita sudah berada di atas. Nah, ini nih Jogja. Ya, seperti kebanyakan tempat perbelanjaan lainnya seperti ini. Ada baju, ada kesekutan. Sebenarnya kita mau nyari apa sih, Sal? Nah, ini kita naik sekali lagi karena perbelanjaan ada di paling atas. OTW. Wow. Nah, ini di tempat perbelanjaan yang katanya murah ada paling atas. Nah, kita akan nyari susu. Nah, misi pertama itu misi kita adalah membeli susu. Selain mencari barang-barang yang lagi promo juga, barangkali ada. Nah, kita cari susu anak saya. Berhubung anak saya susunya itu susu anti alergi, jadi susunya itu tidak ada di Alfa atau di Indomaret. Jadi harus ke sini, kita selalu ke perbelanjaan yang lumayan besar karena susu anak saya. Ini susu alergi jarang ada, jadi harus mencari di sini. Oke, itu anak sayanya tuh lagi tidur. Iya. No, ini juga rencananya kita mau beli banyak, tetapi cuma ada 4 biji. Nah, oke. Ini lorong susu-susu di Jogja. Jalan terus. Nah, terus. Ini susu kita sudah dapat. Sekarang kita tinggal nyari
keperluan lainnya seperti, ayo kita cari permen dulu Sal, sebelah sini Sal, ini Sal. Nah, nah ini nih ada permen ini Sal. Nah, kita akan mencari permen susu mahal. Nah, ini ada permen susu mahal nih, 9.000. Oke, kita udah dapat nih permen susu. Ini dia permen susu mahal. Gak usah itu, jangan. Eh, ini enggak boleh ada intinya.